Yo, assalamualaikum. Selamat datang kembali. Kita kembali bermain game Infinity Saga ya. Baru-baru ini, hari ini baru kelar update ya, update baru. Nah, sebelum kita bahas update-annya, kita mau cek ini dulu, mail dulu. Katanya ada bonus kompensasi update. Oh iya bener. Ada apa nih? Oke, dapat tiket summon. Tapi random ya, kirain pasti dapat ya. Dapatkan 2 sampai 10 fragmen aja. Oke, 2 sampai 10 apakah dapat atau cuma fragmen? Kita langsung aja pakai. Oke. Kita coba gunakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, cuma dapat fragmen Loti 2 biji. Ya, enggak apa-apa. Tetap bersyukur namanya juga gratisan ya. Nah, selain itu, selain ada kompensasi maintain, ada juga update barunya, yaitu update potres ya. Nah, nih kan awalnya mentok di level 4, sekarang udah bisa di upgrade sampai level 6 ya kalau nggak salah sekarang. Nah, tapi upgrade-nya itu pakai mugul. Dan di sini golnya kurang, jadi belum bisa di-upgrade nih. Gara-gara gula habis gara-gara upgrade ini kemarin. Trap-trap ini loh, kirain aduh. Nah, ini habis update trap kemarin. Ininya golnya kurang nih. Nah, selain itu ada update yang lain juga adalah ini. Biaya nyerang fillet yang kemarinnya itu 20 diamond, sekarang diturunin jadi 5 diamond. Nah, lumayan lah ya. Turunin, tapi ya sebenarnya masih tetap pakai diamond sih, pengennya diganti aja diamond, jangan pakai diamond gitu, pakai gold kah atau pakai capstone nyerangnya, pakai yang lain lah, jangan diamond lah yang intinya. Nah, oke, ada itu juga update nya nah, update yang lain adalah update di shop gitu sama ini Infinity Pass baru ya. Nah, kemudian ya, karena ini kurang gold, kita bahasnya ini sekarang adalah cara-cara dapetin gold ya, biar cepet nih, bisa di upgrade nih. Sekarang gold ini ada 600, bisa 300 ribu lagi ya. Nah, cara-cara dapetin gold itu lewat mana ya? Yang pertama bisa lewat, kita pakai ini, bisa lewat dispatch ya. Nah, dan di sini berapa dapatnya nih? Dapat 35.000 nih. Lumayan. Nah, bisa lewat dispet ya. Untuk dapetin gunanya selain dispet, yang paling banyak itu juga bisa dapetin dari adventure ya. Nah, di adventure ini kita bisa dapat gold juga ya dari sini. Nah, lewat kumpulin bintang ini. Dapat 120. Sini juga dapat, di area 5 juga dapat juga. Dapat 100. Nah. Selain dapat lewat kumpulin bintang, bisa juga dapat dari hadiah plus reward ya. Kayak mana nih? Nah, kayak ini dapat hadiah clear pertama ya atau plus reward-nya. Selain itu, cara dapetin gold yang lain juga dari event. Nah, soalnya dari event nih, Apple Soul Up. Nah, nggak ada deh di sini diamond. Event yang mana ya di Apple? Oh, event ini bukan di sini, tapi dari event ini Infinity Pass benar. Nah di sini bisa kita dapat gold ya lewat Infinity Pass. Selain dari Infinity Pass juga dari quest ya, benar dari quest. Nah, ini bisa dapat dari quest juga. Selain itu juga bisa dapat dari achievement ya. Nah, ini bisa dapat dari achievement juga, parin achievementnya. Nah, cara tercepatnya itu kita bisa lewat adventure tentunya ya.
Nah, yang paling bagus itu adalah untuk dapetin goalnya itu adalah di cari area yang rewardnya, state-nya itu rewardnya goal ya. Contohnya ini ya, kalau kita lihat contohnya. Nah, misalnya kalau kita mau spam di sini kan nggak ada nih goalnya, jadinya kita jangan spam di sini. Nah, untuk reward goalnya itu yang paling bagus itu adalah di mana dia? Oh, kalau belum buka sampai area 6 itu yang paling bagus itu ada di area 3 ini kalau nggak salah, 3.15. Nah, di sini benar. Hadiahnya itu 500 gold tiap satu kali run ya. Jadinya goalnya ini pasti dapat kayak XP, jadi nggak random kayak equipment atau item gitu. Jadinya setiap kali clear state-nya bakal dapat, pasti dapat goalnya ya. Nah, selain di 3.15 misalnya kalian mau leveling nih. Kalian mau leveling soul ya. Bisa juga di area, kalau soalnya udah level tinggi ya, mau max gitu, bisa juga di spam di area 5. Di area 5 itu di 524 ya kalau nggak salah. Eh bukan, 525. Nah ini 525 ya. Sekalian kalau mau leveling soul-nya nih, kan lagi leveling nih si Ophelia nih. Sekalian spam di sini ya untuk dapetin goal-nya. Langsung aja kita coba spam sekali. Sengaja auto ya. Waduh, sisa 3 ini soalnya, tapi menang sih harusnya nih. Nah, oke. Nah kan, langsung dapat golnya. Nah, itu langsung dapat 500 gol ya. Nah, jadi tinggal di spam aja ya. Situ kalau goalnya kurang karena kepake buat upgrade tembok atau upgrade trap atau upgrade senjata gitu, bisa di spam di area 525 ya, sama tadi berapa ya, 315. Nah, biar tambah mantep lagi cari goalnya itu bisa pakai double goal. Nah, yang ini ya itemnya yang double goal. Nah, untuk itemnya itu ini consumable. Nah, ini goal booster ya namanya. Ini bisa doublein goalnya. Tadi kan contohnya tadi satu kali run tuh dapat 500. Nah, kalau pakai ini bisa dapat 1000 ya. Nah, jadinya itu perlu 300 run ya kalau pakai gold booster, atau kalau nggak pakai perlu berarti 600 run ya biar dapat 300.000 gold ya. Capek juga sih ngumpulin gold, emang gold nih rada-rada seret sih.
soalnya nggak ada penghasil gold kayak habis sama ether nih kan. Di ether nih kan bisa nih diambil kayak gini, kalau gold kan nggak bisa ya. Oh iya, selain bener selain update yang tadi ya, juga ada soul baru ya, namanya Rapunzel. Ini si Rapunzel. Magic ya, magic. Nah, karena lagi record jadinya kalau pakai XP, kalau pakai gold booster itu waktunya lama ya, jadinya sejaman. Jadinya kalau mau langsung dicoba aja ya, langsung ya, kalau emang lagi butuh gold banget buat upgrade potret nih kayak ini kan butuh banyak banget nih upgrade potresnya nih, entengnya 900.000. Sedangkan gue habis karena upgrade tembok matrep. Kayak aduh, kesel juga sih, kenapa mesti upgrade, malah biaya upgrade nya mahal banget. Soalnya kemarin sampai ratusan ribu juga, makanya gue nya kurang ya. Nah, bagi yang sama bisa ikutin cara yang tadi ya. Caranya itu spam di area 315 atau 525 ya, 9 leveling lah soalnya. Kalau mau lebih mantap lagi bisa dipakai yang tadi, gold booster ya. Nah, tadi. Nah, ini. Nah, kalau enggak punya gold booster gimana? Nah, cara dapetinnya itu adalah lewat achievement ya. Nanti kalau sini dapatnya di achievement ya. Nah, ini. Kalau kelarin Twilight Tower ya, dapat gold booster nih. Jadinya harus dikelarin nih, misalnya nih dapat kalahin Twilight Tower rantai 5 dapat 1 ini, rantai 10 dapat 1 lagi, rantai 15 dapat 1 lagi ya, gitu. Bagi yang belum punya gold boosternya bisa didapatin lewat kalahin di Twilight Tower ya, tiap floornya kelipatan 5 itu bakal dapat 1 ya gold boosternya, untuk ya untuk spam di ini adventure ya, biar cepat dapetin goalnya, soalnya goal di sini rada seret juga ya. Oke, itu ya, sekian info terbaru ya, updatean sama cara dapetin goal ya, game Infinity Saga X ya. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan atau apa bisa tanya-tanya di komen aja ya, tahu nanti bisa dijawab kalau masih ada bingung. Oke, mungkin sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya. See you, bye bye, wassalamualaikum.